Kakak beradik tewas dalam kecelakaan motor yang terjadi di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka terlindas bus setelah terjatuh akibat bersenggolan dengan pengendara lain. Dari rekaman CCTV yang terpasang di Jalan Buek Raya, Sumber Jaya, Tambun Selatan, terlihat kedua korban berboncengan dengan sepeda motor metik melaju dari arah CBL menuju Tambun. Tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor lain yang mendahului dan menyenggol motor korban. Korban kemudian hilang keseimbangan dan terjatuh. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan datang mobil bak terbuka. Satu korban jatuh ke kolong mobil dan terlintas, sementara satu lainnya terpental ke samping. Korban merupakan kakak beradik yang berstatus masih pelajar. Satu korban tewas di tempat, sedangkan satu korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak dapat tertolong. Meninggal dekat rumah gang Pak RW Dingkal nih, RW 022.